our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya ini. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah mampir dan mengklik tayangan video saya ini. Apa kabar kalian semua? Di video kali ini rekan-rekan akan menyaksikan proses pekerjaan struktur lantai 2 yang mana pada saat ini telah memasuki pemasangan besi tulangan baru induk pada perut rumah dua lantai yang sedang kami kerjakan. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video berikut ini. Ini backcasting balok ya. Jadi di bawahnya papan tebal kira-kira 1,5 cm, lebar 14 ya. Terus di atasnya kita pasang triplek 3 mili di bawah bagian bawah balok. Dan untuk jarak kasaunya kita buat 50 cm ya. Kasau 57. Di besi ulir 16 mili untuk tulangan balok. Jadi saat ini yang kita kerjakan nih tulangan balok dulu ya. Setelah selesai tulangan balok, terutama balok induk, kemudian balok anak, setelah itu baru plat lantai ya, backcastingnya. Lagi fabrikasi besi tulangan nih. Tulangan induk yang 20x60. Pemasangan besi ekstra tumpuan dengan ekstra lapangan ya. Coba anak balok aja. Pakai kasau, nanti stud bawah aja. Stud di bawah. Ah. Tinggian. Bisa lah, dia kan balok. Anak balok kan naik lagi. Kalau enggak skateboarding dulu, kau susun tiga, kenapa? Enggak yang itu tuh, yang pendek tuh. Kasih tiga sambung.
Apa manfaatkan, Pak? Lagi pemasangan besi tulang anak. Balok anak ya. Besi ular 13 mili. Baloknya 20x40. Ya. Ini balo induknya udah hampir siap ini, hampir selesai. Ya, beberapa bagian yang belum kita kerjakan ini. Setelah selesai semua pembersihan, untuk pekerjaan selanjutnya nanti kita pasang degisting baloknya ya. Ini bagian fasad rumah ya, bagian depan. Ini ada displang dan balok ya. Jadi displang beton dan balok. Degisting untuk displangnya udah kita buat ini. Sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa pada tayangan video saya berikutnya. Salam hangat dari Kota Pontianak.